Pelantikan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Limutu oleh Bupati Gorontalo ini digelar di Gedung Kasmat Kantor Bupati Gorontalo. Memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, taufik dan hidayah-Nya. Maka pada hari ini Jumat tanggal 13 bagi tahun 2022, saya selaku kuasa pemilik modal perusahaan umum daerah Air Minum Tirta Limutu dengan ini secara resmi melantik saudara sebagai anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Limutu Kabupaten Gorontalo periode 2022-2026. Bupati Gorontalo Profesor Dr. Insinyur Nelson Pomalingo MPD dalam sambutannya mengatakan, jika hadirnya Dewas ini diharapkan segera meningkatkan kinerja PDAM Kabupaten Gorontalo. Dirinya juga menegaskan jika penunjukan Dewas di tubuh Perumda Tirta Limutu telah melewati proses dan ketentuan yang berlaku. Karenanya Dewas diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan benar. Selain itu, terpilihnya Darwan Usman sebagai Dewan Pengawas ini dapat meningkatkan kinerja para pegawai yang ada di PDAM. Pasalnya, Bupati menilai jika selama ini kinerja para pegawai yang ada di PDAM belum begitu maksimal. Padahal bantuan yang diberikan selama ini telah mencapai hampir 50 miliar. Proses ikannya sekolah, pelantikan, ya, pas ini saya sudah dapatkan melalui proses yang benar, ada perjalanan, pendaftaran, dan alhamdulillah kalau tidak salah ada 6 orang, kalau tidak salah ada 6 orang, kalau siapa? 6 orang, kemudian yang tadi tinggal 4 atau 5. Terakhir saya, dan sekali lagi ini sudah melalui proses yang benar. Kemudian yang terpilih orang yang tertinggi nilainya. Sambil saya melakukan fit and proper test dan setelah saya cek, insyaallah beliau punya semangat untuk berubah. Karena itu yang saya butuhkan di daerah ini. Sudah saja saya ingin sampaikan kepada Pak Ketua dan semua PDAM yang hadir, saya belum puas dengan PDAM hari ini. Bahkan di akhir nanti justru menimbulkan masalah. Beberapa hal yang dipersoalkan, termasuk juga mari saya dapat menerima semasi. Hal yang demikian jangan fokus ke saya. Dia bisa mengatasi masalah berada di sana. Ini salah satu tugas dari Dewan Pengawas untuk melakukan perkara. Yang berikut tadi saya sudah menyampaikan kepada kepada Dewan Pengawas untuk segera bekerja, pelajari tupoksi, lakukan evaluasi, program-program dibuat, dan yang berikut saya sudah minta untuk dilakukan perubahan total. Karena memang rumahnya berubah dari PDAM menjadi Perumda. Yang berikut, perhatian saya terhadap PDAM itu luar biasa. Selama saya jadi bupati sudah hampir 50 miliar untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena ingat, air ini adalah kebutuhan dasar manusia. Alhamdulillah itu sudah terjadi, jumlah pelanggan bertambah. Kemudian pelayanan bagi masyarakat juga bertambah. Kegiatan pelantikan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Limutu ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Dr. Roni Sampir, Direktur PDAM, dan karyawan PDAM Kabupaten Gorontalo. Tim Liputan Advetorial Mimosa TV.